Anggota DPRD Kota Medan Denses Simbolon adakan sosialisasi produk tentang pengelolaan persampahan berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 di depan kantor PSBI Kecamatan Medan Labuhan. Acara dibuka dengan pembacaan doa bersama dan dilanjutkan dengan kata sambutan dari anggota DPRD Kota Medan Denses Simbolon dan dilanjutkan dari perwakilan Camat Medan Labuhan. Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Medan Denses Simbolon. Camat Medan Labuhan diwakilkan ratusan warga masyarakat Seimati. Dalam sambutannya, Denses Simbolon mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan pihak pemerintah Kecamatan Medan Labuhan, Camat Medan Labuhan yang diwakilkan. Adapun tujuan dibahas tentang sosialisasi produk hukum Kota Medan sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 masalah pengelolaan persampahan khususnya di Desa Seimati Kecamatan Medan Labuhan. Isi perda tersebut nanti dijabarkan oleh perwakilan dari pemerintah Kota Medan. Denses Simbolon anggota DPRD Kota Medan mengimbau kepada bapak ibu, buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah dengan sembarangan dapat merusak lingkungan. Bahwasanya membuang sampah sembarangan dapat dipidanakan sesuai dalam pasal 16 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 32 dipidanakan kurungan paling lama 3 bulan atau denda 10 juta. Usai acara sosialisasi dilaksanakan, kemudian anggota DPRD Kota Medan Denses Simbolon didampingi oleh perwakilan pemerintah Kecamatan Medan Labuhan diakhiri pembagian sembako berupa beras dan telur dilanjutkan foto bersama dengan warga masyarakat Kelurahan Seimati. Artinya sampah-sampah rumah tangga kita ke depan rumah ataupun ke gondok ada yang di depan rumah sehingga terbawa sumbatlah itu nanti begitu datang hujan. Begitu datanglah kita bilang hujan yang sangat deras yang memang kapasitas hujan itu debit airnya sangat tinggi. Sehingga karena sumbat di sana, sumbat di sini, sumbat di sana, terjadilah kita bilang banjir di tempat kita masing-masing. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan. Banjir di tempat...